Yo guys, welcome back to my channel. Yes. Okay, jadi kali ini kita bakal ngebahas ya yang suka ngerosting-roasting nih, MPL Mobile Legend gitu guys. Ya salah satu ada dari yang sering buat konten yaitu namanya IOL dengan TikTok-nya namanya IOL. Okay. Jadi dia muncul dong di MPL. Gua agak kaget sih. Gua kira dia ngerosting-roasting itu selama-lama di TikTok tuh dia enggak akan muncul di MPL. Dan fuck man, dia gila akhirnya muncul sih. Itu salah. Gokil banget. Oke. Sebelum kita nonton reaction video si Yoel memberikan pendapat tentang Yoel, ya silakan klik tombol subscribe ya guys. Sekarang kita ngerosting si Yoel sih. Biasanya dia yang merosting MPL terus kan. Oke, ya guys. Langsung aja kita simak videonya tanpa basa-basi, yo guys. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman. Jadi di sini dia ada akun TikTok Well dengan followers 300k itu udah hampir 400k ini. Ini udah banyak juga, banyak banget. Oke. Dan kemarin dia muncul di MPL dan ini dia video MPL-nya ya. Nah ini video kemarin gue agak kaget. Anjir, gue nonton. Kayak kenal ternyata bener. Dan ini dia videonya, tonton dulu. Oh, belum tahu kayaknya semua lo tahu nih ya. Ini tahu, ayo. Bang Yoel, saya pengen Anda jawabnya pakai ya ciri khas Anda sarkas gitu. Ini kan match pertama nih, AE sama BTR nih. Kayak yang lebih seru, lebih deg-degan gitu. Tapi masih di inilah, masih batas normal. Santai. Ini aman enggak nanti? Aman. Santai. Asal jangan ngomong kasar aja. Harus jangan terlalu ini aja. Siap. Ini kan nanti yang bertanding kan, kalau menurut aku ya, nanti pertandingannya ini bakalan lucu sih. Nah, kenapa tuh lucu tuh? Lucu, soalnya kan yang bertanding badut melawan badut kan. Hey, runner up dibilang tuh. Waduh, badut deh. Oke. Point of belum tahu kayaknya. Oke, di sini. Yang uniknya bukan di sini sih sebenarnya. Gua unik sama yang edit saat ini nih. Nah ini dia ya. Menurut aku ya. Nanti pertandingannya ini bakalan lucu sih. Nah, kenapa tuh lucu? Lucu soalnya kan yang bertanding badut melawan badut kan. Oke, mantap. Aku ya. Oke. Dari mobile tonton FC 6GB roasting BTS konspirasi ML roasting MPL dan sekarang jadi gue star MPL thanks wey. Wow. Oke. Next. Kenapa nih? Kenapa tim yang gue dukung selalu kalah ya Allah? Oh ya, jadi si Yoel ini kemarin abis ngerosting kan, dia nyebutin gue lebih milih gitu kan, dipilih tim BTR sih yang menang karena AE kan sering banget ya kalah gitu dari BTR gitu kan, BTR Alpha, oke. Terus jangan dukung kalah anji. Malah hukumannya nembak popo lagi. Kalian gak tau Popo? Nih biar kasih lihat nih Popo sama kalian ya. Lihat Popo tuh gimana nih. Popo. Nih. Kelihatan gak? Kayak hantu tau gak lo? Kenapa timnya kedua oh, jadi, kalah? Oke, jadi di sini dia kayak challenge-nya kalau dia kalah nebak dia bakal nebak Popo dan next lagi ini ada nih sayang apa Bi aku pulang duluan ya lah kok cepat amat pulangnya iya kan aku BTR kering cuci.
Oke guys, baru aja kita menyaksikan pertandingan antara Badut melawan Badut ya. Dan seperti yang aku bilang, ya permainannya itu bakalan lucu gitu. Pasti bakalan lucu. Gimana gak lucu? Pausenya aja sampai 1 jam gitu loh. Tapi serius ya, aku wajarin-wajarin aja kalau masalah pause-pause seperti itu gitu. Karena ya namanya juga jaringan ya, kadang berubah-berubah itu wajar gitu. Tapi tahu gak kalian apa yang gak bisa berubah? BTR. Karena dia kelinci ya, tetap kelinci gitu loh. Sayang. Parah sih ini, roastingnya parah banget sih ini. Parah sih. Keren. Ya, gue gak kepikiran, tapi dia kepikiran. Dia tetap kelinci. Walaupun gak, menurut gue, jujur sih, gue masih kayak belum ketawa sama sekali di konten ini. Ya, belum nemu. Ini tinggal 3 konten lagi ya, abis itu udah ya. Oke guys, jadi kali ini permainan antara pertandingan antara Epos melawan Onyx ya. Dan ini semua pendukung Onyx ya. Kita tetap dukung Epos ya. Epos tetap menang di sini. Slow kalian. Motos Limbong kalau udah nolong dukung Epos pasti menang ya. Ini semua pendukung Onyx ya. Oke guys. Oke. Kalau nggak salah Epos vs Onyx, kalau nggak salah Epos 3-0 ya guys. 3-0 nih bos, info aja 3-0 Lord. Kok kalah ya bos? Oke, next. Pagi-pagi masang keramik, malam-malam dibantai Onyx. Epos. Pagi-pagi. Oke, yang roastingnya oke sih. Menurut gue tuh masih selera gue kayaknya tinggi banget sih, kayaknya nggak lucu gitu aja. Semalam aku dukung BTR, BTR kalah. Ya, aduh, bakalan terjadi, kan udah aku bilang. Alter ego pasti. Ya. Saya mimpi buruk lah, mimpi buruk gitu. Mimpi buruk alter ego itu udah parah. Gitu. Parah. Oh iya, oke. Okay. Bukan karena lawan Digital Alpha doang nih jadi ceritanya ya gitu. Bukan. Memang udah lemah sih. Oh oke, okay, benar. Tadi aku dukung Epos, Epos kalah. Oke guys, jadi kali ini permainan antara pertandingan antara Epos melawan Onyx ya. Dan ini semua pendukung Onyx ya. Kita tetap dukung Epos ya. Ini bisa disimpulkan bahwasannya tim yang yang lo dukung kalah. Jadi teruntuk tim-tim yang nanti bermain ya di lower bracket dan upper bracket, tolong ya rekod aku aja biar aku bisa ngedukung lawan kalian nanti biar kalian menang gitu loh. Ya, tinggal DM aja di Instagram @moseslimbong.real. Kalau harga bisa kita bicarakan. Oh, baik kali ya, boleh. Harga bisa dibicarakan, Bro. Please besok dukung Onyx, Bang. Moses Limbo. Berarti dia ngedukung RRQ. Nafis kamu dukung RRQ, jelas banget kamu. Kalau Anis lawas RRQ dukung Anis aja. Oke, jadi kayaknya bakal seru sih lawannya RRQ vs Onyx. Prediksi gue mesti menangan RRQ ya, anjir. Dilihat dari kemampuan ya. Gimana guys? Dia dari mana tadi ceritanya? Dari berawal dari video-video ngerposting terus sampai sekarang titik gue star. Cukup salut sih gue. Keren banget ya. Ya intinya lo kalau bikin konten ya konsisten aja sih, nanti seiringnya waktu lo bakal jadi gitu, yang penting lo konsisten. Nah, ngebahas motivasi malahan. Jujur sih dari Yoel buat gue masih kurang lucu, cuma ngerostingnya bisa pasti itu sih dia, kelinci, badut, oke. Gimana guys, pendapat kalian? Tulis di kolom komentar tentang Yoel. Dan videonya cukup sampai sini aja, and see you again, sampai ketemu di next video tentang video viral selanjutnya. See you again, bye-bye.